Baik, kita akan mendengar komentar dari Master Limbat. Gimana menurut Master Limbat? Udah, pencet aja 3 hijau, gak usah banyak komentar. Thank you. Katanya pencetnya 3 hijau, banyak komentar nih. Tapi kita tetap tanya dong, komentarnya Master Oge gimana nih? Saya cuma berpesan intinya adalah hati-hati dengan menggabungkan ilusi dengan cerita. Gitu, karena kalau eksekusinya tidak baik, itu bisa malah jadi terlihat jelek. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kenapa sih? Master Oge, terus. Ngapain? Ngeliat-ngeliat ngapain? Pengen ya pakai baju ini ya. Gila deh. Pengen punya rambut warna pink ya. Kita tanya lagi sama judges kita yang lain. Di Secret Riana, silahkan. Jika. Iya. Pemilihan, permainan, dan cerita cocok denganmu. Terima kasih. Dan kamu memiliki potensi untuk tampil lebih baik lagi. Bagus tuh komennya tuh. Terima kasih sudah Secret Riana. Sekarang ini ilusionis kawakan yang akan komentar nih, kan sama-sama ilusionis nih. Silakan Demian. Permainannya oke, cuman ada beberapa notes-nya kayak pada saat kamu diculik acting-nya kurang, maksudnya kurang menjiwai, terus flow permainannya saya nggak tahu itu gunanya scroll-nya buat apa. Terus endingnya pun saya nggak tahu itu scroll tadinya kan caranya mungkin mau diperebutkan tapi tidak menjadi apa-apa pada saat ending. Message yang mau disampaikannya itu belum nyampe ke kita. Oke, terima kasih. Baik ya. Silahkan, tombol merah atau tombol hijau yang akan diberikan. Kita kasih waktu berpikir. Kita persilakan para juri untuk memutuskan. Kita hitung bersama mulai dari 3, 2, 1. Dua tombol hijau. Dua tombol hijau. Berarti artinya dapat dipastikan Cika lolos. Kamu masuk ke babak berikutnya. Yes. Selamat Cika, Princiska. Thank you, terima kasih. Master Limbat, jatahmu membawanya ke belakang panggung. Okay. Saksi pencarian talenta hebat magician Indonesia. The Great Magician hanya di TV.